Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan keluarga Bude. Gimana kabar semuanya? Tentu baik-baik aja ya. Amin. Nah, biasa ya, masih tetap di warung malam-malam ini. Di belakang itu ada Mbak Ajeng ya, cengingek-cengingek, pecingas-pecingis, enggak tahu ngapain ya. Karena Bude hari ini juga bikin cemilan lagi ya. Masih suasana hujan. Di sini hujan ya, di tempatnya Bude malam-malam ini hujan. Lanjut aja. Ini tak kelihatannya itu loh. Anak-anak gidokku. Anak gidokku di belakang situ ya. Nah, sekarang Bude malam-malam masih tampil ya. Tampil apa ya namanya ya? Tararet, kira-kira ini apa? Ada yang tahu? Kok sak nampah? Nah, hari ini ngapain itu Mbak? Kayaknya tak tuduhan ya. Ini ceritanya itu mau bikin monyos ya, malam-malam bikin monyos. Monyos itu apa, Bude? Monyos ini kan sisa gedok kemarin ya, Mbok Heman. Ini sudah lembut sekali, terus akhirnya tak gulung-gulung. Ini sudah halus sekali ya, alias gemblong telo. Nah, ini sisane gedok ya, Mbok Heman. Berarti mau tak goreng saja ya, tak isi gula merah. Nah, nanti jadinya gimana? Mungkin tahu ya, khas Jawa Tengah monyos. Oh, bocah iki lho sing arep kek klambi. Saya ada orang, nanti dilanjut lagi. Bungkus pakai nasi enggak? Hah? Sudah selesai ya ini. Ini gula merahnya. Terus ini sudah tak bunder-bunder ya separohnya ya. Sudah tak isi gula merah. Sudah jadi bulat-bulat, sudah cuci tangan ya yang pasti. Nih. Sana sudah kasih minyak goreng ya. Sana sudah. Oh, ada cetok barang toh Bude. Ya wis jenenge pawon ya sembarang ngono kabeh. Nah, sekarang kita mau goreng. Sudah proses penggorengan ya. Gulanya soplok. Nanti ya. Getok goreng dari singkong ya. Udah tunggu sampai matang. Nanti kalau udah matang tinggal bikin teh atau kopi ya. Kemudian jaminannya getok atau monyos ya, atau ini bukan jemblem ya. Kalau jemblem itu singkong diparut. Ini adalah monyos atau getok goreng. Goreng semua sampai selesai.
masih proses penggorengan ya, Bude sampai nginceng-nginceng soalnya nanti gak kelihatan. Sudah mau selesai, mari semuanya keluarga online makan getuk goreng ya, atau monyos bareng Bude. Nah, sudah mateng ya. Hore, prok. Nah, inilah adalah monyos ya, atau getuk goreng. Nah, mari yang mau, Putra, enggak mau icip ini? Getuk goreng. Nah, Bapak Boyo di sana sudah jadi ya, tinggal bikinkan kopi ya. Besar-besar ya, ini enggak bola pingpong lagi, melainkan bola futsal gede-gede. Nah, mantapnya, wajib dicoba keluarga online getuk goreng atau monyos ya, dijamin mantap. Apa Pak? Mari-mari yang mau, ini karena masih panas ya, jadi belum bisa makan, nanti boha-boha kepanasan, jadi nanti tunggu dingin aja dulu. Nah, sudah malam-malam bikin cemilan lagi ya Bude ya, getuk goreng alias monyos ya. Udah cukup segini aja videonya Bude, nanti disambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe keluarga Bude. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan ada orang. Nah, monyos alias getuk goreng ya, gede-gede. Dah, Bude tak lanjut cuci piring dulu ya.